Saya juga punya surprise buat kamu. Aduh! Mari kita di mana? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tio, kamu kenapa sih? Kamu tuh gak pernah mau angkat telepon aku. SMS aku juga gak pernah kamu balas. Kamu kenapa nekat banget sih? Mama udah pulang, nanti kalau dia ngeliat saya sama kamu bisa berantakan semuanya. Kamu kesini bukan untuk membela papa kan? Karena kalau papa nggak salah, dia nggak perlu dibela. Gimana pak? Ada kabar tentang Pingkan pak? Bener-bener nggak ada sama sekali pak? Di jalanan, di rumah sakit atau di mana gitu pak? Buat apa Dunji jadi dewasa pak? Kalau jadinya kayak papa, Dunji nggak pengen jadi kayak papa, nggak mau. Udah berapa kali lo gak ngakuin Arya sebagai anak lo? Secara gak langsung sih, baru sekali tadi. Tapi, kadang gue suka berharap kalau gue tuh gak punya anak sama sekali. Ini lo Don, sekarang situasi lo tuh lagi rumit banget. Lo gak tahu lo harus percaya sama cerita versi yang mana, ya kan? Jadi lo gak bisa asal cuma nyalain bokap lo aja Don. Lo harus dengar dari kedua belah pihak. Sudah saya tanda tanganin surat cerai ini. Dan kita mesti ke pengacara, urus semua pembagian, termasuk hasil penjualan rumah ini. Juga Doni dan Desi, kalian ikut siapa? Kalian harus pikir dengan tenang. Marah sama papa sampai kayak gini. Karena papa baru dia. Apa bener gak ada jalan lain, Ma? Sepertinya ini yang terbaik, Nak. Desi gak tahan sendirian di rumah, Ma. Sendiri apa, sayang? Mama di sini.
Mama di sini buat kamu, Nak. Ayo singgir berubah gladis ya, Ma. Tapi Mama yang hanterin ya. Desi bisa sendiri kok, Ma. Kamu itu tetap anak Mama. Dan kamu yang paling berharga buat Mama, Nak. Siapa ya? Ini nanti kantongnya dibikin begini, sama kerahnya begini. Ya, bikin persis ini ya. Ya. This, paket dari mana? Dari Bangkok, Ma. Orang tua yang gampang banget cerai. Mereka pernah gak mikir apa? Mas, gue yakin bokap nyokap gue gak gampang cerai gitu aja. Mereka pasti udah mikir panjang. Pokoknya gue tetap gak mau milih siapa-siapa. Mendingan gue keluar aja itu rumah. Beres kan? Gue bukannya sok pinter, Mas. Tapi lo gak mungkin kan lari dari kenyataan. Ujung-ujungnya lo mesti milih juga kan? Ah, lo. Bikin gue tambah pusing aja. Tidur dulu ya. Ada bantunya lo. Terus, dokter ngomong apa lagi selain kamu disuruh istirahat? Ya tadi sih dokter ngomong, aku disuruh minum banyak air putih, minum jus sama minum teh. Bagus dong. Kayaknya dari tadi aku perhatiin kamu tuh SMS-an terus. Kamu SMS-an sama siapa sih? Hmm,
kok. Lagian udah, ya. Yes, akhirnya Tio mau juga ketemu sama gue nanti sore. Dan, dia tuh udah pernah kawin. Mau di bawah tangan kek, di bawah meja kek, dia tuh udah punya cewek. Bini malah. Tio sama Via tuh udah gak ada apa-apa lagi, Di. Ya, 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 ya. Serah lah. Yaudah, pokoknya gue bakal buktiin ke lo. Kalau aja yang sentimen sama dia. Capek gue ngurusin dua anak kecil di sini. Menitipkan Desi di sini. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kita kan udah kayak keluarga sendiri. Yuk masuk, Mbak. Kita minum dulu. Terima kasih. Kenapa lagi nih? Coba deh. Kok kan nggak bisa? Kamu tunggu bentar ya. Bener semuanya, apa lagi? Bapak saya. Kalau ada yang bisa saya bantu lagi, bilang aja loh, Mbak. Usaha Mbak lancar ya. Kelihatannya sibuk terus. Alhamdulillah, Mbak. Akhir tahun begini malah tambah sibuk. Banyak pesanan baju. Ada yang pesan baju hamil segala itu, Mbak. Bagus kalau gitu. Mbak bisa benar-benar mandiri. Iya. Tapi awalnya memang nggak gampang, Mbak. Untungnya Gladys juga sangat tabah dan sangat mendukung saya. Kalau nggak, saya nggak tahu gimana rasanya harus hidup sendirian. Tabah ya, Mbak. Saya takut, Mbak. Saya takut. Iya, iya. Saya ngerti, Mbak. Tapi Mbak harus tabah. Gue gak sanggup nyalain siapa-siapa, Des. Gue udah gak tahan sama semua ini. Gue gak mungkin bisa milih. Antara bokap gue sama nyokap gue. Dua-duanya tuh penting banget buat gue.
Aku ngerti, Des. Aku ngerti. Gimana, Shay? Masa dalam keadaan seperti ini gue senang-senang sih, Dis. Tapi gue suntuk juga sih. Jalan-jalan yuk. Tapi lo ajak Desi juga, soalnya si Ardi pengen ngomong tuh sama dia. Ntar ya, gue tanyain dulu. Lo pergi aja, Dis. Mas Doni pasti butuh banget ketemu sama lo. Terus, masa gue harus ninggalin lo sendirian di sini? Gue kan bisa nulis pakai komputer lo. Yakin? Ya udah deh Don, jemput gue sekarang ya. Si Desi mau sendirian aja di sini. Ya udah deh, Dis. Lo gue jemput setengah jam lagi ya. Oke. Ya. Nih Mas. Kasih. Gimana Mas? Desi mau ikut gak? Enggak. SMS gue juga gak dibalas. Lo tau dia kan, Di. Kalau dia lagi suntuk ini paling larinya nulis. Kalau nggak curhat ya sama temen-temennya. Ya kan? Tapi kan gue stres mikirin dia, Mas. Lo tuh lebih stres lagi kalau lo nemenin dia pada saat seperti ini. Lo kayak gak tau dia aja lo. Pak, saya salah jalan. Saya pikir ini jalan mau parkiran. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.